data dari kota Serang masih berlangsung. Pada kesempatan ini saya bisa mewakili Jakarta tiga besar dan perjalanan untuk masuk Barber Circuit ini sangat-sangat tidak mudah dan sangat-sangat banyak perjuangan. Apalagi saya tinggal di Serang, jadi saya harus melalui perjalanan yang sangat panjang, 2 jam bolak-balik, dan alhamdulillah saya bisa mewakili Jakarta. Untuk eventnya sendiri? Untuk event ini sangat-sangat luar biasa, dan yang terutama bukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, yaitu silaturahmi, banyak kawan, dan banyak pengalaman. Itu yang mungkin yang menjadi berharga buat saya. Boleh ditambahin mungkin, ini pertama kalinya ikut kompetisi Barber? Barber ini atau Barber lain? Yang lain ada? Ada. Kalian? Halo, Dek. Jangan ini. Paling ditekanin aja untuk di acara Pilih Lagu Barber Champion 2019 ini acaranya emang disusun rapi, keren. Jadi untuk Barber Battle kali ini antar daerah yang sangat-sangat ketat penyisihannya, siapa yang paling hebat antar kota nanti kita adu lagi antar kota, dan siapa yang grand final dan champion, winner champion di Barber Bela Diri Jakarta kali ini. Jadi bahkan kedepannya ada Barber Battle semacam Bela Diri yang lebih menanti para barber untuk menggali skill dan belajar mencari edukasi dari media lain atau bahkan secara langsung atau mungkin lain-lain lah, banyak. Mungkin tambahin dulu, semoga setelah banyak kompetisi begini inspirasi para karakter untuk lebih berkreasi dalam style lebih banyak lagi. Oke, jadi dengan adanya Barber Battle Champion ini untuk para barber itu bisa menuntut dia lebih memperdalam skillnya, memperdalam cara motong yang benar dan cara motong yang bertaraf internasional, bahkan orang kasa. Maksudnya nasional dan internasional ya, paling nggak. Terus oleh itu diulang lagi. Taraf nasional dan internasional. Gak jalan. Itu kan jadi apa? Oke, dengan adanya Barber Battle Champion ini dengan adanya Barber Champion kali ini menuntut para barber Indonesia khususnya menuntut dia menggali skill yang lebih dalam secara nasional bahkan tingkat internasional. Dan wow, kece banget. Selanjutnya kita panggilkan Miss India Juri dari Indonesia. Siapannya seperti apa juga kita, bukan hanya peserta aja tapi juga pastinya tapi juri juga iya, karena juri ini pasti sudah mempersiapkan karakteristik tertentu untuk mencari juara hari ini, dan juga masing-masingnya mereka punya signature yang berbeda-beda, iya kan? Iya, aku kalau ngeliatin Mas okay.
Korea ini. Ya. Pada kesempatan ini saya ditantang untuk membuat sebuah pertolongan yang akan di tahun 2020. Saya mengikuti tren yang sekarang yaitu pertolongan bumi dan pasti, dan saya yakin ini akan di tahun 2020. Bukan kemungkinan, tapi saya yakin ini tren 2020. Karena di belakangnya saya kasih natural, kebanyakan orang udah pada pas potong terlalu tipis dan bagian tapinya nggak dingin plastik dan seperti mulet, dan di bagian atasnya saya bikin mesi natural sedikit crop tapi agak berkreasi. Kenapa saya pilih potongan ini? Karena ini kelanjutan dari tubruk yang tadinya diskonetik, sekarang jadi konek. Cuma bedanya di depannya masih agak misi. Apakah orang ini bisa dibelah kiri? Bisa. Apakah ini orang bisa dibelah tengah? Bisa. Yang penting, pinggirnya sesuai dengan muka. Karena kita muka Asia, bukan Eropa. Beda. Jadi aku bikin tadinya natural, berarti belakangnya, aku ingat pertama kali aku potong rambut, sebenarnya bawahnya jangan potong dari tengah sampai atas konek. Jadi aku nasehat dia pada kali ini potong yang pertama saya potong belajar dulu waktu saya SMP umur 11 tahun. Oke. Terima kasih. Model dari Solehudin. Iya ini dia. Tampan sekali ya modelnya. Ini fansnya juga banyak ya, yes. Oh, dan ternyata mereka bersahabat ya. Kemistrinya dapat. Ya, silakan Solehudin boleh presentasikan. Oke, terima kasih. Jadi pada kesempatan ini dalam 30 menit saya harus bikin fade cam kreatif. Di mana fade cam itu fade yang dimainkan? Biasanya fade yang dimainkan itu replacement, yaitu fade-nya dari atas ke bawah. Yang dibilang kreatif yaitu lainnya itu banyak dan begitu rumit, itu yang saya bikin kreatif. Untuk bagian atasnya saya bikin white tekstur tidak terlalu tipis. Selanjutnya kalau dilihat dari keseluruhan ini terinspirasi dari bunga.